Bank Rakyat berjaya menguasai lebih 40% daripada pasaran pinjaman peribadi sekaligus menjadikannya bank nombor satu dalam pasaran berkenaan. Bank Rakyat juga bakal menceburi pasaran baru yang belum dikuasai bank-bank lain seperti produk mikrokredit untuk pekerja kilang dan produk khusus untuk peniaga kecil. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, produk gadaian emas AR Rahnu yang sudah mencecah nilai RM2 bilion mampu membawa Bank Rakyat menceburi pasaran antarabangsa selain memberi kesan positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Namun, matlamat asalnya tidak harus dilupakan iaitu meningkat taraf sosioekonomi masyarakat Melayu. Bank Rakyat ini adalah amanah kita yang wajib untuk kita berpegang kepada prinsip dan amanat asal penubuhan bank ini, yaitu untuk berkhidmat dan memberi meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat, khususnya golongan Melayu Bumi Putra, melalui perkhidmatan, produk serta pulangan laba keuntungan kepada pemegang saham. Datuk Seri Hassan juga memuji pengurusan Bank Rakyat yang berjaya menjadikannya sebagai sebuah institusi kewangan Islam dan koperasi nombor satu negara. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-60 Bank Rakyat di Ibu Negara.